Shalom. Good morning, my beloved student. How are you today? I hope you in good health today. Are you ready to study science? Good job. But before we start, I invite you to pray. Let's pray. Our Heavenly Father, we really thank you for your blessing, for your kindness, for everything that you have done in our life until this morning. And now we want to study thematic. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay, anak-anak teacher, we will continue our lesson about classifying animals. So please open your book, your textbook, page 35. Buka buku kamu halaman 35 ya. Yes, we use Alston book. Are you ready? Good job. Yes. In previous learning, we already learned about mammals, birds, fish, and then for today, we will continue our lesson. We will learn more about insects and reptiles. Hari ini kita akan belajar tentang insekta dan reptil. Oke. Fokus pada pelajarannya ya. The first, insects. Apa ya insects itu? Ada yang tahu nggak insects itu apa? Oh bagus, ya betul, serangga ya. Nyamuk, seperti nyamuk, capung, belalang, kupu-kupu. Nah, itu adalah contoh-contoh insekta ya. Mari kita lihat apa saja the common characteristics of insects. Apa ciri-ciri dari insekta? Yang pertama, insect bodies are divided into three main parts. Jadi, ini adalah keunikan dari insekta ya nak, bahwa tubuh insekta itu terbagi atas tiga bagian, three main parts. Yang pertama adalah head, thorax, and abdomen. Head itu adalah, yes, kepala. Thorax bagian dada, abdomen bagian perut. Insects have a pair of feelers on their head. Ada yang tahu apa itu feelers? Betul sekali, antena. Jadi keistimewaan dari insekta yang lainnya adalah mereka memiliki sepasang antena pada kepala. Yang berikutnya, insects have six legs that are found on the thorax. Jadi insekta memiliki tiga pasang, atau dengan kata lain, enam lengan pada bagian dada. Yang berikutnya, some insects have wings that found on the thorax. Jadi, ada beberapa serangga, jenis insekta, yang memiliki sayap. Itu artinya, jika memiliki sayap, berarti insekta tersebut bisa terbang ya. Betul. And then, insects have a hard outer body covering to protect their soft body. Jadi insekta punya penutup tubuh yang keras, nak. Ya, jadi penutup tubuh mereka itu sangat keras.
Untuk apa fungsinya? Untuk apa gunanya? To protect their soft body. Untuk melindungi tubuh mereka yang sangat lembut. Karena memang tubuh mereka sangat lembek ya, sehingga perlu ditutupi dengan penutup atau body covering yang sangat keras. A hard outer body covering. Dan yang terakhir, insects lay eggs. Seluruh kelompok hewan insekta itu nak berkembang biak secara bertelur. Lay eggs itu artinya bertelur ya. Baik, sudah paham ya karakteristiknya? Mari kita lihat bagian-bagian tubuhnya. Ini dia, body of an insect. Ini yang teacher sebutkan tadi. Pada kepala terdapat sepasang antena feelers. Kemudian ini adalah kepalanya. Bagian kepala. Lalu bagian dada. Tadi masih ingat kan bahwa tubuh insekta itu dibagi atas 3 bagian. Head, thorax, and abdomen. Ini adalah bagian thoraxnya. Lalu ini adalah bagian abdomen atau bagian perut. Lalu ada berapa? Tadi lengannya? Ya, ada 6 lengannya atau 3 pasang ya. Ini dia. Sudah paham anak-anak teacher? Good. Nah, nanti coba kamu lihat pada halaman 35, page 35. Pada bagian bawah di situ ada build your skills. Sudah dilihat ya? Coba nanti kamu cari tahu sendiri, cari tahu secara mandiri by yourself. Study the small animals shown below. Circle those that are insects. Jadi, kamu lingkari yang merupakan insekta. And then, look at the animals that are not circled. Why are they not insects? Discuss your answer with a friend. Nah, kamu mungkin bisa berdiskusi dengan mama atau papa di rumah ya, atau kakak atau abang, oke? Tapi tidak perlu dikirimkan ke teacher ya, cukup kamu kerjakan sendiri saja, oke? Nah, tahukah kamu, nak? Insect form is the largest group in the animal kingdom. Jadi kelompok hewan insekta itu adalah kelompok terbesar pada kingdom animalia, kingdom hewan. Wow, luar biasa ya. Yes. Almost 75% of all animals are insect. Jadi hampir 75% dari seluruh hewan di dunia adalah kelompok insekta. They outnumber humans a million to one. Bahkan lebih besar dari jumlah manusia, yes. So, can you imagine if insects took over the world? Bisakah kamu bayangkan insekta bisa memenuhi seluruh dunia? Luar biasa ya, banyaknya insekta. Sudah paham anak-anak teacher ya? And now let's check it out about reptiles. Okay, open page 36. Let's see what is common characteristics of reptiles. Apa-apa saja ya karakteristik atau ciri-ciri dari reptiles? Sudah tahu dong ya reptiles itu contohnya apa? Yes, benar, ular. Yes, benar, krokodil. And the other. Okay, mari kita lihat ciri-cirinya. The first, reptiles lay eggs that protected by 2 literary shells. Nah, jadi hewan-hewan reptil itu nak berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, dilindungi oleh cangkang yang sangat keras. Tapi teacher mau tanya dulu nih. Apa sih sebenarnya pengertian reptil itu? Ada yang tahu?
Bagus, very good. Yes, reptil itu adalah hewan melata. Ya, hewan yang melata di tanah ya. Nah, tadi ciri-ciri yang kedua. Reptiles have scales all over their bodies. Jadi, tubuh reptil itu ditutupi oleh sisik. Sisik di seluruh tubuhnya. The scales are dry and waterproof. Nah, jadi sisiknya ini kering, nggak berbeda dengan ikan ya. Kalau sisik ikan kan bisa basah di air ya. Tetapi sisik pada hewan reptil kering and waterproof, tahan air. Sehingga meskipun mereka berenang di air, sisiknya tetap kering ya. And then reptiles are cold-blooded. Blooded. Reptil ini adalah hewan berdarah dingin ya, Nak ya. Jadi tidak seperti hewan mamalia dan kelompok burung. Reptil, their bodies cannot maintain a constant temperature. Jadi seperti ini, Nak. Reptil itu tidak bisa mengatur suhu tubuh mereka secara tetap. Berbeda dengan hewan mamalia dan burung. Kalau mamalia dan burung bisa mengatur suhu tubuh mereka. Ya, pada saat panas, pada saat dingin bisa diatur suhu tubuhnya. Tapi reptil tidak bisa. So, bagaimana teacher? Their body temperatures depends on their surrounding. Jadi suhu tubuh dari reptiles itu tergantung dari suhu lingkungan. Jadi itu sebabnya mereka perlu menghangatkan badan dan mendinginkan badan ya. Mari kita lihat, ini adalah beberapa contoh hewan kelompok hewan melata atau reptil. Lizard, tortoise, snake, crocodile, iguana, turtle, tuatara. Nanti kamu cari tahu di kamus ya, on your dictionary. Apa saja di sini? Hewan-hewan tersebut, cari tahu ya. Nah, ini yang teacher sebutkan tadi. Untuk menghangatkan badan, ini contohnya adalah hewan lizard ya. This lizard is warming itself under the hot sun. Jadi untuk menghangatkan suhu tubuhnya, maka pada siang hari, contohnya ini lizard, mereka menghangatkan badan di bawah sinar matahari. And then ketika mereka sudah terlalu merasa panas badannya, mereka akan mendinginkan badan. This lizard move under the shade to cool down. Mereka bersembunyi, ya, terhindar dari sinar matahari untuk mendinginkan badan. Sampai di sini anak-anak teacher sudah paham ya, Nak? Bisa ya? Very good. Next. Amphibians. Do you know what is amphibians? Amphibians dalam bahasa Indonesia adalah amfibi ya. Nah, amfibi itu adalah hewan yang mampu berada di air dan juga di darat. Jadi habitatnya bisa di dua tempat sekaligus, di air dan di darat. Amphibians. Nah, amphibians have characteristic between those of fish and reptiles. Jadi, Nak, kelompok hewan amfibi memiliki karakteristik atau ciri-ciri antara fish and reptiles, hewan melata dan juga ikan. Kenapa begitu? Iya, karena fish kan bisa di air, reptil di darat. Jadi amfibi itu berada di antaranya, bisa di air dan di darat. Let's check it out. What is the common characteristic of amphibians? Amphibians can live on land in water. Okay? And then amphibians have no scales. Jadi kelompok hewan amfibi tidak memiliki sisik ya. Their skin are moist and can absorb
water, and oxygen. Jadi mereka tidak memiliki sisik. Nah, kulit dari kelompok hewan amfibi lembab, ya, lembab itu artinya agak-agak basah dan dapat menyerap air dan oksigen. Nah, jadi ini adalah keunikan dari kelompok hewan amfibi. Kenapa? Karena kulitnya mampu menyerap air dan juga menyerap oksigen untuk bernafas, ya. And then, like reptiles, amphibians are cold-blooded. Jadi sama seperti hewan reptil, ya, kita sudah seperti yang teacher jelaskan sebelumnya, pada slide sebelumnya. Hewan amfibi juga merupakan hewan berdarah dingin. So, their body temperatures depends on their surrounding. Jadi suhu tubuh mereka tergantung dari lingkungan mereka berada, ya. And then, amphibians lay eggs surrounded by a jelly-like substance. Nah, jadi ini juga keunikan dari hewan amfibi. Mengapa? Amfibi berkembang biak dengan cara bertelur. Tapi tahukah kamu telurnya itu tidak seperti telur pada umumnya yang ditutupi oleh cangkang, ya? Tetapi telur amfibi seperti wujud jelly, bulatan-bulatan jelly. Nanti akan teacher tunjukkan gambarnya, ya. Nah, ini dia yang teacher sebutkan tadi. Bulatan-bulatan kecil seperti jelly, ini yang disebut telur hewan amfibi. Contohnya hewan telur katak, ya. Ini adalah katak. Mari kita lihat beberapa hewan yang tergolong amfibi. Ada salamander juga, ya. Ada katak beracun juga, oke. Nah, tahukah kamu, amphibians can live on land and in water because they can breed in two different ways. Jadi, mengapa hewan amfibi mampu berada di air, hidup di air dan juga di darat? Karena mereka bisa bernapas dengan dua cara yang berbeda. Yang pertama, they can breathe using their lungs. Jadi, katak juga memiliki paru-paru sama seperti yang mammals, ya. They can also breathe through their skin. Ini yang kita sebutkan tadi. Mereka juga bisa bernafas melalui kulit. Karena apa? Kulitnya mampu menyerap oksigen. Oke, paham anak-anak teacher, ya? Nah, itu adalah pembagian 4 kelompok besar hewan, ya. Maksud teacher 6 grup hewan, kelompok hewan, ya. Tetapi selain itu ternyata juga ada grup hewan yang lain. Contoh, kamu perhatikan ini, apa, ya? Ada yang tahu ini hewan apa? Yes, spider, ya. And then, what is this? Scorpion. Iya, kedua hewan ini digolongkan ke dalam kelompok arachnids. Hewan arachnids. Dalam bahasa Indonesia adalah arachnida. Kelompok hewan arachnida. Kemudian ada juga kelompok hewan yang lain. Can you see that? Snail. Squid. Ya, kelompok hewan-hewan ini hewan lunak, ya. Hewan yang lunak digolongkan ke dalam mollusk. Dalam bahasa Indonesia adalah moluska. Sampai di sini bisa paham anak-anak teacher, ya. Jadi bisa dibedakan. Pada pembelajaran sebelumnya teacher memberikan kamu tugas beberapa gambar hewan lalu dikelompokkan apakah itu termasuk insect or not. Jadi dari sini sudah terjawab, ya. Spider and scorpion adalah kelompok arachnida, ya. And now let's check it out. What is the difference between vertebrates and invertebrates?
ya, the difference between vertebrates and invertebrates. Nah, jadi animals can also be classified according to whether they have a bony skeleton inside their bodies. Jadi hewan juga dapat dikelompokkan, nak, berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang yang berada di dalam tubuh mereka. Mari kita lihat yang pertama adalah vertebrates. Vertebrates have internal bony skeletons inside their body. Jadi, kelompok vertebrata ini adalah hewan-hewan yang memiliki tulang, iya tulang ya, internal bony skeleton, tulang belakang di dalam tubuhnya ya. Contohnya apa? Mammals, birds, fish, reptiles, and amphibians, okay? And then invertebrates. Invertebrates have no internal bony skeletons. Ya, tidak memiliki tulang belakang di dalam tubuhnya, tetapi apa? They have external skeleton. Mereka memiliki tulang luar di luar tubuhnya. Contohnya apa? Insect, ya. Kemudian ada juga starfish or crab, ya. You can see your book page 38 and 39. Sampai di sini anak-anak teacher sudah paham anak-anak ya? Teacher harap kamu rajin membaca buku untuk meningkatkan pengetahuan kamu, oke? Teacher minta agar kamu mau mencari tahu lebih banyak about reptiles. Please discover more about reptiles. Soalnya ada satu pertanyaan buat kamu. Pertanyaan ini adalah sebagai latihan saja buat kamu. Bukan sebagai latihan, tapi agar kamu bisa mencari tahu lebih banyak about reptiles. Pertanyaannya adalah begini, nak. Kamu tahu dong, pernah mendengar nama dinosaurs, oke? Okay? Yes, dinosaurs means terrible lizard. Ya, dinosaurs means terrible lizard. Menurut kamu, are dinosaurs reptiles too? Are dinosaurs reptiles too? Menurut kamu, apakah dinosaurus yang telah punah itu termasuk kelompok reptil? Ayo, coba kamu cari tahu. Discover more about that, okay? Tetapi nanti jawaban kamu tidak perlu dikirim. Nanti akan teacher share jawabannya di grup kamu, di grup kelas kamu ya. Jadi tidak perlu dikirim ke teacher jawabannya, oke? Okay? But please discover more, oke? Okay? That's all our lesson today. We will continue more about classifying animals for next video. So please don't forget to like. Please give positive comment and subscribe my channel YouTube, okay? Thank you so much. Thank you for watching. Keep spirit, stay healthy. God bless you. Bye-bye.